ayam nih pergi. Orang nak kasih makan, macam nak kasih racun. Apa punya ayam? Bah. Kita panggil Jenab. Bukan kamulah sayang, oi. Bah. Kalau bukan Kak Jenab, kita mesti panggil Jeto ni kan. Kamu pun bukanlah manja. Kalau bukan kakak berdua, mesti kita panggil Jijak kan? Aduh, Jijak pun bukan. Kenapalah dengan istri-istri abang ni? Lain yang dipanggil, lain pula yang datang. Saya ni panggil ayam. Kamu datang buat apa? Nanti saya panggil kamu ayam yang datang. Nanti baguslah aku boleh buat sup ayam. Lain kali pasang telinga betul-betul. Lah, kita ni. Dah kan kami simpan telinga di bawah bantal. Bantal tu kan untuk tidur, simpan kepala. Sikit-sikit mau marah. Bukan aku marah-marah. Aku nak nasihat. Kalau aku marah, kamu kata aku macam Piramli pula. Mana anak kita si Ben tu? Dia bilang dia pergi memburu. Macam tu nampak. Tadi dia bawa sumpitnya sekali. Bawa sumpit? Yang kita bising-bising ni kenapa? Bukan aku kata tadi aku panggil ayam. Ayam aku ni. Mana ada lagi ayam? Kan hari-hari kita makan ayam. Kari ayam, ayam, sup ayam, gulai ayam, telur ayam, makan dengan madu-madu. Kalau saya jadi ayam pun, saya lari. Tapi kalau saya jadi telur, saya kasih makan saja sama madu. Kenapa? Herman, burung kan yang kusumpit tadi itu? Kenapa durian yang jatuh? Hairan juga. Man, kau nampak apa yang kusumpit tadi? Beruang itu? Beruang? Alah, kau ini. Kau ini, Man. Kau pakai otak apa lah, Man? Alah, macam kepala otak kau juga, bah. Aku ya. Tapi Man, kalau betul kau bilang yang aku sumpit tadi itu beruang, ini apa kita buat, Man? Bagus kita cabut lari. Betul apa, Man? Ya. Lari gak? Ya. Bagus lari. Man, kau simpan ni, Man. Kenapa dengan kamu tercungap-cungap macam dikejar harimau? Apa anda percaya, Pak? Kami yang kejar harimau itu, bukan harimau kejar kami. Iya. Kau tanya si Parman kalau kau anda percaya. Betul, Pak Mat. Bila harimau itu datang, aku tenyung mata dia. Dia terbeliak biji mata harimau itu, Pak. Habis, apa terjadi? Mata harimau itu juling. Bila si bakal menyumpit, keluarkan sumpit dia. Harimau itu terbirak-birak, terlari-lari. Sampai kami berlari sampai ke sini. Kesian, Pak. Bapak dah agak dah. Apa yang kau agakin lagi, Pak? Memang anak bapak ni hebat. Bakar, kamu betul-betul macam datuk kamu juga. Hebat betul. Patutlah orang kampung sini kata kamu ni bakar sumpit. Kamu memang pandai menyumpit. Bakar, ya. Sudahlah. Pergi mandi ya. Nanti kita nih ngap bersama-sama. Tadi mak kamu kata kamu pergi memburu. Mana buruannya?
Ah, iya pak. Mari pak. Eh pak. Aku kalau binatang yang bernyawa ini aku tidak mau sumpit lah. Sebab itu aku alihkan pada buah durian tu. Oh, itulah Bakar. Kamu ni bagus betul lah. Tak suka nyayakan binatang-binatang yang nak hidup macam kita juga. Kalau ada 10 orang cukup orang macam kamu ini, dunia aman. Binatang-binatang pun tak mampu sedih sumpit. Bapak Ben, macam mana kalau kita jodohkan si Ben ni dengan anak ketua kampung di seberang sana tu? Jija pun setuju juga tu bapaknya. Lagipun bukan kita tidak kenal dengan keluarga ketua kampung tu. Sudahlah, baik, alim pula tu. Aku tak ada masalah. Aku setuju sangat kalau Ben kahwin. Kamu pula bagaimana, Bakar? Pak, Mak, aku rasa buat sementara ini aku belum mau kawin lagi lah. Aku mau ke Kuala Lumpur menimba pengalaman di sana. Dan sebenarnya aku ini mau jadi penyanyi. Dan aku dapat mau cari jodoh di sana juga. Macam Bapak. Kalau begitu baguslah. Bapak dulu pun mengembara juga. Dari Kelantan bapak datang jauh-jauh untuk mencari ilmu. Tetapi ilmu bapak tak dapat. Yang bapak dapat, mak kamu. Tiga orang pula sekali itu. Tapi kurang lagi satu, kalau ada cukup empat. Syarat yang ditetapkan oleh Islam sudah cukuplah kalau empat. Tapi tak apalah, Islam pun tak larang kita kahwin. Asalkan jangan berzina. Betul begitu ya? Ya, Pak. Kalau begitu, Kar, bila kamu nak ke Kuala Lumpur? Rasanya 2-3 hari ini lah, Pak. Iya. Iya, Pak. Baguslah. Elok tu. Bagus. Farman, kamu pun nak ikut sama? Mestilah, Pak Mat. Irama dan lagu mana boleh dipisahkan? Kalau dipisahkan, sumbanglah kamu menyanyi. Hai, Pak Mat. Rajin betul Pak Mat nih. Hei, Kulub. Kamu ini nak ke mana ini? Alah, inilah siar-siar Pak Mat. Kata orang kalau siar-siar jalan-jalan bikin sehat badan. Betul lah. Berjalan-jalan tu macam exercise juga. Iyalah. Lemak-lemak dalam badan boleh hancur. Tapi kalau kau bawa ini ayam, pergi ke Sabung Ayam, pergi gelanggang sana main Sabung Ayam, bukan jadi sihat, jadi bawa penyakit lagi tahu. Apa susu? Kau ingat aku apa? Paman, dengar nanti bini aku. Mati aku, Paman. Ada malam ini aku tidur di luar. Ujung-ujung, aku yang sakit, ayam yang sehat. Takut juga engkau dekat bini kau, ya? Takut, Paman. Suka hati engkau lah. Asalkan kau bahagia. Kulit, apa kena dengan kau ni? Kenapa? Tak boleh ke? Ni, orang bawa ayam jantan, engkau bawa ayam betina. Macam mana kita nak bersambung? Itulah engkau, selalu katakan aku bodoh. Engkau pun bodoh juga. Aku bawa ayam betina ni, bukannya nak sambung. Ayam betina dengan ayam jantan ni, kalau ketika dijodohkan berdua, dan dapat bertelur, kita pun senang. Kau ni tak tahulah Janggi, tak pandai berfikirlah. Okeylah Janggi, aku pergi dulu. Okey. Okay. Nanti kita jumpa ya. Hei, kau tahu kan? Ini ayam aku ni cukup kuat tau. Dia punya taji ni macam pisau. Kalau dia kena kau punya ayam tu, mampus terus. Cubalah kalau kau mau tahu. Jangan kau main-main. Ini lagi tak senang. Orang lawan, ayam jantan bukan ayam betina. Kamu berdua, temberang ya. Kalau kena ayam aku, ayam betina. Kalau tak ada ayam betina, tak ada ayam jantan. Ini lagi betina. Mau lawan saya. Bising-bising ini. Kulub,
Ayam saya lagi kuat tau. Taji dia, tajam macam lembing. Kalau kau kena kau punya itu, boleh berak-berak. Ini ayam saya hilang, tapi macam ini saya lihat. Ini satu, ini. Ini juga, tapi ini ayam betri. Pagi, Bang. Ya. Seri-seri, apa pagi ini? Bikin apa kau datang sini? Aku kesini nak sabung ayam. Abang kesini buat apa? Kalau kau sabung mana ayam kau? Ni ayam ni, ha? Saya sudah dapat ayam. Si Kulup itu tidak guna punya orang. Takut sama bini. Kalau saya punya bini datang, saya kasih petok matanya ini. Tidak guna punya Kulup. Takut bini. Iya. Orang iya. Takut bini, orang takut bini apa? Betul. Oh, kamu tidak takut bini, eh? Ah, sekejap lagi bini-bini kamu akan datang pukul sama kamu tahu. Ha? Datang kah? Datang. Ya, padan muka kamu orang dari pukul ya, kamu orang. Bini mau datang? Wah, mampus aku. Cabut, cabut. Bini kau datang, padan muka kamu cocok pada kau nanti. Pukul aku, Mbak, sayang. Eh, kau ingat kau menangis? Ha? Kau boleh selamat, ha? Ha? Jangan kau harap muka macam buruk sakit. Malam ni, jangan kau pulang ke rumah. Ha? Tidur di rumah ayam kesayangan kau tu, ha? Kasihlah aku mau tidur di dalam, Mbak. Degil lagi. Esok, aku bawa kau rumah ke rumah Tok Iman, lho. Nak settle kan bercanda kita berdua. Jangan kau cerai aku. Degil lagi, degil. Oh, Pak Mat. Habislah, Pak Mat. Tolonglah aku, Pak Mat. Kenapa dengan kamu ni, Kulup? Bini aku, Pak Mat. Kenapa pula dengan bini kau? Bini kau diculik oleh orang bunian kah? Bukan, Pak. Kulup. Engkau bawa bertenang, bawa bertenang. Nanti engkau relax, eh? Relax. Tijah. Oh, Lijah. Cepat. Buatkan air untuk si Kulup ni, ya. Tak payahlah, Pak Mat. Tak payah susah-susah bikin air, Pak Mat. Hai. Selamat, Kulup kopi biskut kita dalam rumah ni. Lijah, janganlah tunjuk kedekut kita dengan Pak Kulup kita ni. Malu kita. Iyalah tu. Begini, Pak Mat. Tadi waktu saya di gelanggang sabung ayam. Tak macam mana sampai bini itu ada di sana, Pak Mat. Habislah perang besar, Pak Mat. Itu yang ada di sana itu kan yang tengah sabung-sabung. Habis berhenti biaran lari, Pak Mat. Bukan dia takut bini aku. Dia takut bini dia datang juga di sana. kemudian apa yang terjadi seterusnya? Alah, Pak Mat. Dia besok dia mau pergi tempat Pak Imam. Dia mau minta cerai, Pak Mat. Iya. Habis? Apa yang kau buat? Aku buat pura-pura nangis lah, Pak Mat. Lepas tu dia cakap kalau aku nangis, muka aku macam buruk, Pak Mat. Kulup, betul. Engkau jangan menangis lah. Buruk muka engkau lah. Memang pun kalau engkau menangis, betul-betul macam beruk mayat. Pak Mat, tolonglah Pak Mat. Ni Pak Mat ni, tolonglah jampi-jampi mana yang patut supaya bini aku tu balik dengan aku lah, Pak Mat. Aku sayang dengan dia, Pak Mat. Boleh. Boleh aku jampikan. Tapi, Kulup, mesti ada pengeras tahu. Tak apa, Pak Mat. Pengeras apa pun aku akan kasih sama Pak Mat. Yang penting, bini aku tu mesti balik dengan aku, Pak Mat. Betul, Pak Mat. Satu ekor ayam sabung, petai 3 ikat, lagi itu udang kering 3 guni. Boleh? Garam 6 belacan, Pak Mat tak mau. Kulup, kau perli aku.
Nanti aku bikin istri kamu benci kamu seumur hidup baru kamu tahu. Janganlah Pak Mat. Saya cuma bergurau saja. Jangan marah Pak Mat. Saya balik dulu Pak Mat ya. Nanti malam saya bawa barang-barang apa yang Pak Mat mau. Cepat. Semih, kenapa kau kelang kabut ni? Ni, hati aku ni tengah menyala-nyala kesakitan ni tau. Kenapa kau marah-marah ni, Semih? Ni, si Kulup tu. Sudahlah. Duit aku di simpanan aku ni, dihabiskan. Lepas tu, harta benda kat rumah, lingkup dia perjudikan. Geram aku tau. Jadi, apalah tindakan kau sekarang? Aku tidak kasih dia balik ke rumah. Aku suruh dia tidur di reban ayam kesayangan dia tu. Esok pagi-pagi lagi saya bawa dia pergi rumah Tok Imam, suruh Imam settlekan perceraian kami. Lepas tu bolehlah ada Bagero. Bagero tu binatang apa? Bagero tu kata orang Jepun boleh berambus lah. Tak baik tau Semek cakap suami macam tu. Orang bilang kita nak cium bau syurga tu. Syurga? Laki aku? Laki aku tu bukannya syurga dah. Tahu? Mati kering aku dibuatnya. Habis benda di rumah. Entah-entah aku yang masuk penjara kepayan tu. Diteman oleh nenek kepayan, Kang. Astagfirullahaladzim. Sabar, Seme. Kan sabar tu separuh daripada iman. Kalau ikut hati aku ni, aku sumpah ditelan oleh naga. Daripada hidup sesara begini, baik aku hidup menjanda lagi baik. Tahu? Aku berbaliklah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Pak Kulup, masuk Pak Kulup. Bapak ada rumah? Ada. Pak. Pak Kulup datang bawa sabung ayam tengah malam ni. Bukalah. Ini pasal ayam ni jugalah aku datang sini mau jumpa bapak kau. Aku tahu tu. Kau mau suruh jampi-jampi ayammu kan supaya kuat bersabung. Kau ni macam jeb. Pun lah. Alah kau ini Pak Kulup. Yang jibon tu, yang panjat puku, yang makan pisang simpan sini, baru ditulak-tulaknya begitu. Itu jibon. Ini James Bond. Alah, samalah juga. Jibon sama James Bond tu sama. Makan juga pisang disimpan di sini. Sudahlah, panggil bapak kau sana. Bah, sekejap Pak Kulup, panggil bapak kau. Diam, kak. Kau Kulup. Ya, ya, Pak Mat. Kau ada bawa barang-barang tadi? Ada, Pak Mat. Mana dia? Semua aku ada bawa, Pak Mat. Tapi cuma saya minta maaflah, Pak Mat. Pasal saya cari buah petai seluruh dunia tak dapat. Yang dapat buah jering je, Pak Mat. Buah jering? Apalah kau minta petai, kau kasih jering pula. Ya. Boleh ke, Pak Mat? Nantilah aku nak kena tanya dulu. Halo. Susah aku nak tanya jin aku dulu. Dia makan jering atau tidak? Dia selalu makan petai. Susah lah kau ni apa tak boleh cari. Halo? Bolehkah? Oh, ya. Bagus. Baik, bos. Bos aku cakap jering pun jering lah. Baguslah, Pak. Nasib baik kau kalau dia tolak. Memang tak jadi kau punya. Bakar? Ya, Pak. Ben? Ya, Pak. Mari sini ambil barang-barang ni. Ambil barang-barang ni. Simpan mana ni, Pak? Engkau simpan ini ayam dalam tempat dia, bilik dia. Engkau tahu kan? Ya, Pak. Selalu ayamnya duduk di situ. Ya, Pak. Jangan sampai dia terbang. Ya, Pak. Nanti tak dapat makan gulai ayam. Jalan, barang-barang ni tak jampi ke, Pak Mat? Tak payah jampi. Ini kau hantar sana. Jin-jin kepala hitam nanti dia ngap semua barang-barang tu. Faham? Silat-silat ngap. Dengan aku-aku, dengan kau-kau dia ngap. Kalau gitu, mari kita pergi. Masuk, Pak Mat. Mari. Jembalang pupuk, jembalang ayam, jembalang segala-galanya, jembalang. Jembalang ayam.
Oh, lekas keluar. Nanti. Jangan-jangan kau terlep. Jangan lari. Ini cobaan. Cepat-cepat. Keluar, aku mau duit. Alamak. Apa sudah jadi? Sorry, Pak. Ayam itu lepas tangan botai, Pak. Kenapa langkung kasih itu sembarang ayam terlepas makan? Diberak tangan aku, Pak. Engkau ini. Sudah, cepat-cepat pergi tidurlah. Ya, Pak. Nampaknya terlepas, melepas juga lah. Hei, Kulup. Ya, Tok. Ada tak dia minta duit? Ada, Tok. Tapi berapa, Tok? Oh, nanti aku tanya. Ya. Halo. Alah, line tak clear lah. Halo. Hai, jembalang ayam. Kau dekat mana sekarang? Apa? Oh, belum habis lagi melancung kah? Okay, ada. Ini orang, dia datang mau tanyalah kasu. Pasal apa, dia punya bini mau lari malam lah. Dia mau kasi balik lah. Tapi tak apa ini. Ini ada satu orang mau minta bantuan lah, berapa aku nak cas. Sekali cover cas lah. Ya. Berapa? Hah? Alamak. Nampaknya. Tak kira lah. Rugi kah tak rugi tak kisah. Baik. Okey, bye. Dia mau duit. Ada cakap mau duit ada dia. Berapa dia kata? Berapa saja. Berapa? Apa nanti? Kau tanya aku lah berapa dah. Berapa tu? Antam sajalah. Antam saja tu. Baiklah. Cepat. RM1, RM2, RM3, RM4. Lagi mana? Itu saja lah, Tok. Ini saja? Ya. Oh. Boleh ke, Tok? Hantam sajalah. Jadi tak ada apa-apa, Tok? Apa lagi yang kau nak? Jadi, semuanya okey lah, Tok? Nanti belum habis lah. Jangan lari. Ya, Tok. Tak lari, Tok. Kau tahu kenapa aku buat gitu ya? Tak tahu, Tok. Aku mau buang sial. Supaya bini kau yang cantik itu, si Semek, sayang pada kau. Bini kau Semek cantik. Bini kau betul-betul. Jembalang aku bilang. Macam Isabella. Jangan gelak. Apa kau gelak? Aku nak kasih tahu kau. Kalau kau mau cerai, kasih tahu aku lekas. Aku mau ngap. Ini Kulup ni. Jangan cuba-cuba dia cuba mau ambil sebenarnya bini. Ni dia kalau kena. Baru dia tahu. Dia belum tahu pukulan saya. Tuh. Kulup. Itu. Sekarang kau boleh belah. Boleh tu. Belah ya. Itu. Tapi ciao. Itu. Ya berdah Kulup. RM1 dapat. RM1, RM2, RM3. Alamak, tak berbaloi. Alah, ayam terlepas. Duit RM4 dia dapat. Akai ada. Semek sayang Intan payung. Semek penyapu kasut. Aci, buka pintu. Nana balik. Semek. Oh, Semek sayang. Abang pulang nih, Semek. Yang, abang pulang. Abang pulang bae nih. Buka pintu. Bang, kenapa abang balik lambat? Semek takutlah tinggal seorang. Mari masuk dulu, bang. Takut apa?
Mari masuk dulu, Bang. Masuk ya. Sudah. Mulai malam ini Abang berjanji tidak mau kasih tinggalkan kau satu orang di rumah, Dalim. Yalah tuh, Bang. Bang, itulah pakaian Abang sudah dulu. Awal juga, Bay. Abang tahu lah, ini malam hari lima. Abang nih ke situ pula. Orang bilang salin pakaian dulu. Oh ya. Saya sudah sediakan makanan nih, Bang. Abang harus makan dulu, Abang. Bang, makan Abang. Nasi sama kicap saja. Alah, dan nasib si sabung ayam. Esok, Abang tak nak pergi berjudi lagi ke? Abang bersumpah, Abang berjanji di depan nasi kicap ini, Abang tidak mau berjudi. Abang mau cari rezeki yang halal. Percayalah, kita tidak akan pulang lagi makan nasi sama kicap ini. Jadi, Abang projek sabung ayam tu? Macam mana pula? Projek itulah yang Abang mau bertobat ni. Mana sabung ayam? Ayam aku pun sudah tidak ada lagi. Pandai juga ni, Pak Mat ni. Dia ambil juga ayam aku. Celaka tu orang tua tu. Bertaubat ke? Taubuat? Bertobat. Kalau Abang cakap pun kamu bukan percaya juga. Kalau belah dada Abang ni, kau juga yang rugi nanti. Orang lain senang-senang ambil kau. Itu Pak Mat tu. Tua-tua saja. Dia tunggu saja aku try sama kau, dia ambil sama kau. Kau tahu tak? Yalah, Bang. Kau ini. Sampai percayalah Abang tu. Bang, ya? Ma, Bang. Jomlah pergi tidur, Bang. Tidur? Hei, pucuk dicinta. Pucuk dicinta, ulam mendatang. Ulamlah datang, mata mengantuk di kurung pantai. Bang! Kau ini aku yang mau pergi, kau yang sibuk. Hei, kenapa Bene? Kenapa? Aku ini kan berdikat kau. Kau senang di sana dapat, aku juga tempias-tempiasnya itu. Tunggulah. Bagus ya kalau besok kan? Macam? Okey. Bilang kau mau pergi Kuala Lumpur. Macam kau tahu siapa kami mau pergi ni, Pak? Tahu apa? Pasal kami, Pak. Kami baru bercerita pergi Kuala Lumpur. Tahu-tahu Pak Mat sudah tahu ceritanya. Oh, kalau begitu, baguslah tu. Bagus. Oh ya, Ben, kalau mau pergi Kuala Lumpur, bapak nak nasihat. Bila kamu di tempat orang, jangan kamu tunjuk perangai tak elok. Budi bahasa dengan orang mesti ada. Lagipun jangan suka gaduh-gaduh dengan orang. Ingat agama kita melarang buat tak baik ya. Hormat dengan orang itu yang penting. Terima kasih, Pak. Akan kusimpan dalam hati segala pesan bapak itu, Pak. Bagus. Oh ya. Nih. Apa kata sebelum kamu pergi, nanti kita buat tari menari ikut tradisi kita. Ya? Bagus tu, Pak. Memang seronoklah dapat menari dengan semadak-semadak cantik. Oh, kau memang nombor satu gatal itu. Apa kurang kau itu? Sudah. Engkau ni asal tari menari, suka saja. Apa engkau ingat aku tak suka? Aku pun suka juga. Thank you.
izinkan saya merantau ke Kuala Lumpur, Pak. Untuk menimba ilmu dan mencari jodoh. Mak, doakanlah perjalanan ini semoga selamat, Mak. Iyalah, Bakar. Mak doakan mudah-mudahan kau berjaya. Jaga diri kau baik-baik, ya, nak. Semasa kau berada di sana tuh, Bakar, jangan lupa lah kirim kabar, ya. Bakar. Bakar. Nah, terimalah senjata ini sebagai semangat untuk engkau mengembara. Siapa? Bakar. Engkau ke sana dua perkara. Yang pertama menuntut ilmu dan juga engkau nak pergi kahwin. Yang kedua engkau nak menyanyi, ya. Bapak doakan mudah-mudahan engkau berjaya di dalam pengembaraan kau, ya, Bakar. Bakar. Oi, apa lagi yang dibisik-bisikkan tu? Bukan, aku bisikkan dia, petua jalan jauh. Bakar, ingat pesan bapak, ya. Ah, lagi-lagi yang tadi yang bapak pesan tu, ya. Gatal juga bapak kau ni. Jangan kau kuat, nanti nak kau tahu. Parman, kau jaga Bakar baik-baik, ya. Nanti jangan pula Bakar yang jaga engkau. Baldi tu engkau nak buat apa? Kan Pak Mat bilang, Bakar mau kau Kuala Lumpur menimba ilmu. Jadi aku bawa lah Baldi ni untuk menimba. Dia nak pergi menimba ilmu, bukan pergi timba air. Lain kali guna otak engkau yang berkarat tu. Okey, ada. Apa nak bilang awal-awal dari tadi supaya aku nak bawa timba ini? Jija, mana Jeton? Alah, uzur, kedatangan. Pak Kulub, tolong tengokkan mamakku, Pak Kulub. Janganlah kau susah, Bakar. Keluarga kau macam keluarga aku juga. Keluarga kau pernah tolong aku. Sekarang tiba giliran aku tolong sama keluargamu. Baik-baik kau jalan. Terima kasih, Pak Kulub. Kami jalan dulu. Pak. Ini, Mak. Makanan. Manalah tahu kau kelaparan. Terima kasih, Mak. Baik-baik, Mak. Ingat pesan bapak tadi. Ingat saya juga, Mak. Cik, assalamualaikum, cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakar, bapak punya pesan tadi jangan lupa, ya. Yang lain kau lupa tak? Sampan kecil beginilah senang sampai, ringan dayung. Kalau yang besar, berat. Memang kepala otakku tergeligah beli dibuat batu cincin. Begini, oleh karena aku tahu jalan sungai ini, kau berdayung, aku kasih tahu kau di mana saja. Sekali lagi kau memang bijak otak kau itu. Yang senang kau buat, yang susah aku yang buat. Nah, dayung kau kuat-kuat. Dayung lagi. Dayung, mampuslah. Wah, dayung saja kau. Alah bapaknya, janganlah sedih-sedih. Si Bakar tu kan sudah besar. Bapaknya mau minum, biar Jija tolong buatkan tongkat ali untuk bapaknya.
Assalamualaikum, Pak Mat. Waalaikumsalam. Apa ni, Pak Mat? Nampak sedih saja ni. Beginilah, Kimlo. Sejak si Bakar tu merantau, ada-ada saja yang tidak kena dengan Denny. Pak Mat, janganlah sedih sangat. Kalau Pak Mat sedih, Bakar kat situ lagi sedih tau. Ha, kalau Pak Mat gembira, Bakar kat situ pasti turut gembira. Betul cakap mereka tu bapaknya. Apa aja kau datang kemari ni, Kulung? Gini, Pak Mat. Ini saya bawakan Julia ni, dia ada hajat ni, Pak Mat. Siapa? Julia. Ada hajat apa dia nak jumpa aku? Julia yang tahu ni. Iya. Habis engkau nak ke mana? Saya tak naiklah, Pak. Pak Mat. Begini, Pak Mat. Kita orang ni ada urusan dengan penghulu kampung kat sebelah sana tu. Jadi kita kasi tinggal si Julia ni kat rumah Pak Mat dulu, eh? Iya. Ada urusan. Pergi. Tak apa, pergi cepat. Pergi, Pak Mat, dah. Pergi. Saya tak payah naiklah. Kalau iya pun, naik dulu, Bang. Pergi, tak apa, pergi cepat. Nanti itu penghulu marah. Pergi cepat. Maju, Bang. Julia, mari. Naik, Ju. Kamu pergilah siap-siap sikit apa-apa makanan yang patut. Cepatlah, Bapak. Apa hajat Julia datang ke mari? Malulah nak cakap. Buat apa nak malu-malu? Cakaplah. Kalau boleh saya tolong, Abang Mat tolong. Asal jangan minta nyawa Abang Mat, sudahlah. Alah, Abang Mat tahu kan, Ju ni kan dah lama sangat janda. Teringin juga nak kahwin, ada suami macam orang lain. Tapi itulah, jodoh tak mau melekat. Jadi nak minta tolonglah Pak Mat, tolong-tolong jampi-jampi kan. Buat-buat apa-apa ke, so cepat sikit dapat suami. Tak ada masalah. Nak minta tolong jampi kan, Abang Mat boleh tolong jampi. Tapi Ju cantik macam ni tak ada orang nak. Sudah hairan. Pelik betul, pelik. Cuba tolong ke sini sikit. Tolong sini sikit. Sini sikit. Abang Mat nak tengok ni. Nak tengok nasib ni. Mana punya Jo punya nasib ni yang kita boleh Abang Mat bantu. Ini sudah bagus. Nasib sini okey. Nanti sekejap ya. Jija. Oh, Jija. Siapa bapaknya? Bawakan aku punya telefon bimbit. Pakai telefon? Pakai telefon bimbit. Oh. Kalau tidak, mana mau tahu kamu punya nasib, jodoh kamu semua melalui telefon bimbit. Ni bapaknya telefon bimbit. Ya. Telefon. Mahal ini. Udah, Jija. Kamu pergi buat air ya untuk si Ju. Untuk aku buat itu air campur tungkah ali. Apa lagi? Ju, duduk dulu ya. Ya. Yes. Lain tak clear lah tu. Hello? Hello? Apa? Hello? Yeah. Aduh. Hello? Ya. Lain tak clear ini. UFO ganggu dah tu. Hello? Engkau dekat mana? Apa? South East Africa. Alah, kau buat apa sana? Barah payudara? Tak apa, kau selesaikan sana. Cuma ini aku nak tahu satu hal saja. Ini ada seorang. Dia nak tengok nasib dia. Dia nak cari jodoh. Nanti aku tengok.
Ya, ya, okey. Baik, baik. Hahaha, ini. Ah. Okey, okey, okey. Bye, bye. See you tomorrow, okey. Fuh, ah. Lemahlah. Saya bila call jauh overseas selalu suara berubah. Cik Ju, ya. Begini ya sebenarnya Cik Ju. Dia kata Cik Ju ni tak jauh, jodoh dia sudah ada. Cuma dekat sini je, tak berapa jauh dia. Cuma tunggu masa saja. Betul ke Pak Mat? Takkan abang Mat nak bohong pula pada Julia yang cantik manis dan molek sayang. Alah, Pak Mat ni janganlah terlalu memuji tinggi sangat tu. Betul Cik Ju. Dia kata buat apa susah-susah nak cari yang jauh-jauh. Dekat pun dah ada tu. Siapa tu? Siapa lagi? Abang Mat lah. Abang Mat ni gatal. Dah ada 3 pun nak lagi. Apa salahnya? Kan kita boleh sampai 4. Datuk, macam mana dengan 3J tu? Oh, itu Jo jangan risau. Itu pandai-pandailah Abang Mat adjust. Selama ni pun yang 3-3 tu Abang Mat duk adjust lah tu. Cuma adjusting tak berapa sempurna lagi. Bila sudah cukup 4, jadilah adjust tu. Jijah, mana airnya? Dari tadi tak keluar-keluar air ni. Cepat sikit. Apa ni Pak Mat? Tersengih sana, tersengih sini. Macam kena penyakit angau saja ni. Mesti ada apa-apa ni. Kulup. Yang sebenarnya, aku kesian tengok Julia tu. Apa kata kalau aku kahwin saja dengan dia? Aku dah agak dah Pak Mat. Ini mesti kes yang dulu ada majlis dengan si Bakar tu kan? Ini mesti kes jatuh cinta ni. Kau jangan cakap kuat-kuat. Nanti isteri-isteri aku dengar, naas aku. Tuh, si Jenab tu, dia ada kat surau tu. Sekejap lagi dia baliklah tu. Pak Mat, kalau aku ada can boleh kahwin lagi satu, aku pun mau Pak Mat. Apa rancangan Pak Mat selepas ni? Rancangan aku... apa kata kalau engkau jadi SMS aku? Ini kes berat, Pak Mat. Kalau diorang tahu aku, hai, benjol kepalaku, Pak Mat. Apa nak je beratnya? Ini bukan buat saja-saja, ini kerja ada upah. Boleh? Kalau begitu, baiklah, Pak Mat. Aku setuju. Buat kali pertama ni, mula-mula engkau hantar SMS, katakan aku sangat rindu pada dia. Alamak. Kalau boleh, aku nak jumpa dengan dia dalam mimpi. Kalau macam tu, senang baik tu. Senang ya? Senang. Kalau senang, nah. Permulaan. Ambil. 50% saja? 50% 65% lah, Pak Mat. Apa yang kamu rundingkan daripada habis-habis ni? Kita sedang runding dekat kampung kita ni nak bina masjid. Kan betul Pak Mat? Buat masjid. Buatlah. Buatlah masjid banyak-banyak. Ya. Pak Mat. Wah, melamun betul kau ni Julia. Sampai ke mana balamunanmu ini? Yalah, kalau ke mana-mana pun dia pergi kan. Aku ni tengah mabuk cinta. aku datang ni mau ada berita untuk kau. Berita dari siapa? Siapa lagi? Kekasih kau, suami orang lah tu. Abang Mat eh? Pak Mat. Dia kata apa? Dia kata sama aku lah yang mau kasih sampai sama kau. Dia kata dia nak jumpa sama kau.
Dia nak pegang sama kau. Dia nak jumpa kau dalam mimpi, Julia. Eh, kedekut punya Pak Mat. Adakah bertemu dalam mimpi? Orang bertemulah. Dekat hotel 5 bintang ke, duduk kat coffee house, order mi goreng ke. Alah, belanja mi goreng, pesen sangat. Tapi aku tahu Pak Mat tu memang kedekut. Kalau dia beli mi goreng, satu tu, berhudang seekor je untuk dia. Kedekut seorang tu. Jangan kau cakap begitu. Nanti kalau dia tahu yang 3J tu, mati kakinya di rantai tu. Kalau kau mau jumpa sendiri, habislah aku punya pendapatan. Kau tahu, setiap SMS tu 50 sen, itulah pendapatan aku. Datu, kalau aku hantar SMS, aku tak bayarlah. Kena bayar juga kan? Ni. Aku boleh bayar SMS kau tu. Ni 50 sen tau. Ni. Kau cakap dengan Pak Mat tu kan? Kau selalu di hatiku. Titik. Jangan susah. Beres. Okey? Aku jalan dulu. Assalamualaikum, Pak Mat. Waalaikumsalam, Kulung. Apa khabar, Pak Mat? Bagus, alhamdulillah. Sihat, ya? Sihat. Ini, mesti datang pagi-pagi ini mau bincang pasal... Apa tu? Bikin masjid baru? Masjid baru lah. Iyalah, itu dia. Kita nak buat masjid tu, nak bina masjid kan? Jadi kan? Jadi. Siapa cakap tak jadi? Jadi. Jenab, kamu pergi buat air... Untuk kita ini. Air tu, kau kena buat air tu Kak Ali lah. Yang aku selalu minum tu. Air kegemaran aku, Kulup. Telur sama madu tu, nak mau lagi? Engkau perli aku ke? Cepat pergi. Kulup, apa berita tentang buah hati aku tu? Alah, Pak Mat. Kalau dia nampak Pak Mat... Dia kata dengan saya tadi tu, dia kata rindu dengan Pak Mat. Dia nak jumpa dengan Pak Mat. Iya. Apa lagi dia kata? Lagi dia cakap kan, kalau dia jumpa Pak Mat, dia nak peluk-peluk Pak Mat. Lepas tu dia nak cium-cium macam bantal busuk Pak Mat. Lagi-lagi, apa dia kata lagi? Bagi tahu. Lagi mana boleh Pak Mat, kalau setakat 50 sen saja. Saya ingat, tak cukup lah Pak Mat. Baiklah. Nanti, Kulup, engkau sampaikan rindu aku pada Julia. Engkau katakan, aku sungguh rindu pada dia. Makan lalu, tidur pun lena, mandi aku pun basah. Ini dah kes berat ni, Pak Mat. Panjang sangat baik tu gurindam tu. Mana cukup 50 sen, bagilah lebih sikit. Kulup, lebih pun lebih. Tak apa, asal engkau beritahu apa saja yang aku cakap tadi. Berapa engkau mau? Berapa-berapa pun... Tak apalah, Pak Mat. Okey. Aku bagi kau RM4. Okey. Tanda tangan kau. RM1. RM2. RM3. RM4. Cukup? Cukuplah, Pak Mat. RM4 pun RM4 lah. Ngek. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat juga RM4 deh. Ini bukan RM4, ini RM2 aja ni. Nak beli apa ni? Mana betul-betul lah Pak Mat ni menipu ni. Macam mana ni? Apa yang boleh beli dengan RM2 ni? Aku ingat belikan basung lagi bagus bagi Kak Smik. Malam ni tentu aku dapat makan ikan basuh. Dia kata, Julia. Cintaku membara. Dia kata macam? Lagi dia kata apa? Malam terlena. Siang langsung tak terjaga. Dia kata macam tu? Lagi-lagi dia kata apa lagi? 10 tahun tak jumpa pun tak mengapa. Dia kata macam tu? Dia kata lagi, ada lagi. Ada apa lagi? Julia, kaulah penipu rindu. Salah kau. Tapi begitulah dia cakap.
Nipu besar ya dia. Hai, baca puisi pun samdol. Kau ni kan baca puisi macam orang kan baca kat radio buruk tau. Bateri tak cukup, current tak masuk. Orang baca lain, kau baca lain. Aku tak kira. Sekarang ni biar aku yang selesaikan sendiri. Sini, ikut aku. Kami berhimpun hari ini cuma aku mau minta izin sama istri-istriku. Aku mau kahwin lagi satu. Jetun, kau setuju ke tidak? Bah, kalau begitu bapaknya, kalau bapaknya rasa anunya tu masih okey, bah kahwinlah. Eh, anunya apa yang masih okey atau tidak? Yalah, kebendaan, wang ringgit, kemampuan bapaknya, segala-galanya lah. Tentang itu, kau jangan risau, Jetun. Aku masih mampu beri keadilan kepada istri-istriku. Aku punya harta banyak. Kan dalam hutan sana, petai kita banyak ada. Beruk-beruk, monyet-monyet kita banyak ada. Dia boleh cari makan untuk kita. Kekuatan aku boleh kerja pagi sampai petang. Menyangkul. Jadi, kena tanya yang empunya diri dulu. Itulah aku mau tanya sekarang. Aku risau kalau tuang empunya diri tak mau rosak program aku. Kamu bagaimana, Jija? Jija pun setuju je bapaknya. Dan Kak Jena pun ada tinggalkan pesan yang diterima apa-apa sejak pesan. Dia setuju juga. Bagus. Betul tak si Jenab ada bagi tahu kamu? Betul, Mama. Baru kemarin dia pergi, dia jumpa saya, dia kata apa saja keputusannya, dia setuju. Dia ikut saja. Siapa tak sayang istri? Betul, Pak Mat. Dia tak ada pun aku sebut-sebut nama dia. Ya, Pak Mat. Cik Julia, mau ke berkahwin dengan Abang Mat ni? Senyum. Julia, aku setuju atau tidak? Cakap. Cik Julia. Cakap. Setuju. Alhamdulillah. Cukup kota aku, empat istri aku. Kalau gitu baguslah. Bapaknya. Ya. Moga-moga nanti kita, Jija dengan Kak Jenab sekali akan dapat payung emas di neraka nanti. Apa? Apa kau bilang? Syurga, syurga, syurga. Ha, payung emas di syurga. Datang menghalang kandarin.
biar gelap alam maya ku cari di Woi, sibuk tuh Kuala Lumpurnya. Apapun, saya lapar nih, Bakar. Kita cari makan dulu, bekalan kita sudah habis. Kau kalau tidak boleh makan, tidak boleh kah? Bukan tidak boleh, tapi memang tidak boleh, Pak Bakar. Kau ini. Mari. Jangan kau menarik-narik bah, kau ni. Jangan dia macam biasa relax gitu. Tunggu. Depan dia tu. Hai. Kau untuk kumpulan orang-orang tu. Mari kau sini. Dari kampung. Dari kampung? Hah? Iya. Ini siapa? Saudara itu. Saudara om? Ayo. Saudara? Bapak. Mari lah, men. Mari. Ya, men. Lo duduk di sini.
Apa lu buat sini? Jalan-jalan, kalau boleh jadi penyanyi. Beginilah. Lu ada uang? Adalah sikit-sikit, enggak banyak lah. Ada sikit-sikit berapa? Boleh gua tengok? Alah. Ini saya duitku nih, bukan banyak. Nah, berapa sih ini? Nah, 1, 2, 3, 4. Ini sih ini, geng. Ini sudah ada? Iya. Ah, ini sudah cukup. Sudah cukup. Ini sudah cukup. Dengan ini uang, lu boleh jadi seorang penyanyi. Betul, Bah. Betul. Gua tak ada tipu sama lu. Lu boleh jadi seorang penyanyi yang terkenal. Jadi begini, gua pergi urus itu demo tape dan rekaman. Lu tunggu di restoran Senario. Lu tahu itu restoran Senario? Oh, enggak, aku tahu itu. Kita tahu? Enggak, aku tahu. Oke, gua bagi tahu lu, ah. Okay. Lu mesti ingat baik-baik, ya. Oke. Okay. Lu jalan lurus-lurus. Belok kiri, belok kanan, lurus. Ada satu jembatan. Lu lompat itu jembatan. Kiri sebelah ada itu kuburan. Jalan pergi kuburan, lurus saja. Turun bawah ada satu sungai. Lu nampak itu buaya. Lu pula-pula tak tahu. Lu lompat itu buaya dan terus. Ah, situlah restoran Senario. Lu boleh ingat? Boleh ingat tak? Buaya ini yang aku ndak berapa anu ni tau. Ah, itu nah, belilah itu nanti aku cari itu buaya. Okey, okey, okey. Lu mesti ingat, ah? Okey, ah. Okey. Okey. Okay. Ya. Gua jalan dulu. Watch out. Jadi penyanyi aku, geng. Betul kan itu? Kau ini jamburuk ya kerjamu. Ndak senang hati tengok orang. Bagi duit kau tuh begitu banyak. Nantilah, yang penting aku jadi penyanyi dulu. Tanpa kena tipu kita ini. Hai, nah, ada itu okey tu. Percayalah kau. Jangan kau menarik-tarik, Bah. Kau ini, aku takut kena langgar kereta, Bah Bakar. Eh, kau ini ya betul-betul kawan dah tahu apa punya jenis kawan. Kau kalau mau mati, kau matilah. Jangan bawa kawan mati. Kau bilang seperti irama, kita ini seperti irama dan lagu, tidak boleh dipisahkan. Irama dan lagu, irama dan lagu. Bakar, kau nampak apa yang aku nampak tu? Apa yang kau nampak? Ini, Bah, Bakar. Mana? Astaga, kau ini ya. Tak baru sebetul, Bah. Makan saja kerjamu. Ini, Bah, nih. Kalian makan. Mari jalan. Abang memang betul. Dia tak betul. Tambik dodok. Saya bukan tambik. Ah. Saya Bakar Sumpit. Saya Bakar. Orang kampung panggil saya Bakar Sumpit. Ah, Bakar Sumpit kah? Sumpit Bakar kah? Warang kan? Kita paman makan apa? Ah, kasih saya nasi kampung. Nasi kampung ah? Baru habis. Habis? Ah, habis. Ikan kampung? Ikan kampung ada. Burung? Burung ada. Burung kenyalang? Burung kenyalang. Ini macam apa? Tadi ada, tapi sekarang tak ada. Sekicap ada, sekicap tak ada. Baru habislah. Lain? Kau ini bilang semua ada. Ini adik-adik, awaran jangan marah sama saya. Tadi abang sikit juga kasakan. Ini abang mantannya sikit saja. Awal orang datang dari mana? Ini mana-mana matidor? Kami ini datang dari jauh. Tidak tahu lagi lah, Tambi. Mana-mana sajalah yang pri. Di kaki lima kah? Di bus stop kah? Ada bekal? Cah! Mana boleh cakap itu macam? Abang kan ada sini. Walaupun saya nampak macam abang, tapi nama saya Tambi. Saya ada, saya boleh tolong awal orang. Awal orang boleh duduk brak. Belakangnya bilik. Sekarang siapa duduk bilik belakang? Tikus sama lipas. Tapi jangan takut. Dia mari, dia pergi. Tak ada kacau orang lah. Boleh? Bakar, ini bahaya kan? Kita tidur dengan tambik ni. Dia cakap belakang-belakang.
Kau ini kalau sebut belakang aja kau punya otak enggak ada lain tuh dan pikiranmu. Kurang sudah tulung cukup lah. Makasih tempe. Terima kasih. Makan ada enggak tempe? Makan ada. Lepas ini kita cukup makanlah. Tapi burung kenyalan tak ada lah. Kalau buaya kan boleh lah tuh. Saya buat, saya kulit semua kerja saya bikin apa? Mesti happy apa? Itu dua orang. Mana pergi? Ya, patut mah jumpa. Hai! Ini dia. Tengok. Walaupun dia orang pendek, tapi panjang umurnya. Duduk. Nih, orang bincang-bincang dulu. Saya kerja sikit. Mau minum kah? Ini hari tanah minum lah. Bisnis dulu. Oh, bisnis, eh? Macam rekaman. Boleh sudah? Ini orang lah, brother. Ini Din, brother. Din. Oh, baguslah. Wah, kan hebat kalau sekarang Bakar pandai main brother-brother, Pak. Kita ini ikut selalu pesan orang-orang tua kita. Macam nenekku bilang, kalau kita masuk kandang kambing, kita mengembik. Masuk kandang kerbau, nenekku bilang, kita mengerbau. Tapi jangan satu, jangan masuk kandang harimau. Kita kena rimau. boleh jalan sudah? Jom, kita pergi ke dekat rekaman. Wah, besar betul kopi serikat ni. Tiga orang lah, Din. Memang hebat kalau aku rekomendkan kamu ini serikat rekaman paling besar. Ini yang aku rekomendkan kamu. Iya, tunggu sekejap ya. Lu tunggu sini ya, gua mau jumpa gua punya bos, ha? Oke, ha? Kau kira lu sempit, kau ingat kedai runcit kan? Mana lah, aku tahu. Kalau begini punya besar pejabat Bakar, saya tidak tahu lah kalau aku tidak dapat jadi rekaman di sini, Bakar. Yalah, mudah-mudahan lah ada nasib. Sekarang kamu boleh jumpa sama bos. Saya belah dulu lah. Okey, good luck lah. Okey. Gua cal, boleh. Gua cal dulu. Makasih Din. Selamat pagi bos. Selamat pagi. Tapi aku bukan bos ah. Nama aku Tong. Lebih tekanan lagi nama Tong Tai ya. Hey, Tong Tai. Lucu juga. Boleh saya masuk? Apa ditanya masuk lagi? Kamu orang pun sudah masuk sini. Hah? Ada apa-apa lagi mau tanya? Hah? Kalau kau bukan bos, siapa lagi bos di sini? Kalau kira aku nih di bawah sedikit daripada bos. Boleh saya bantu kamu? Begini, Pak. Aku cakaplah, Pak. Beginilah, Master Tong Tai. Sebenarnya aku mau jadi penyanyi, mau bikin rekaman. Si Din suruh. Kau mau buat rekaman, tapi Din yang suruh. Jadi rekaman tuh kau yang buat. Kenapa tidak kau yang suruh? Din tuh siapa? Din tuh lah, siapa lagi? Waduh, sakit kepala aku. Bos kamu jumpa Datin, ha? Bos aku yang paling besar sekali. Kamu tunggu di sini ya. Oke? Tunggu sini sekejap. Aku jumpa Datin dulu. Aku tanya Datin, oke? Saya pikir dia bos besar. Masuk. Ya, Datin. Ada apa, Tuan? Ada dua orang mau jumpa. Dia bilang ada urusan. Kenapa kau tak urus sendiri, Tong? Alah, kes ni pertama kali aku jumpa Datin. Pening kepala aku mau selesai. Engkau ni perkara sekecil ini pun kau tak boleh selesaikan. Panggillah orang masuk. Ya, Datin. Bos aku mau jumpa kamu. Mari masuk. Ya. Terima kasih.
kirim, Tin. Selamat pagi. Boleh saya bantu? Begini, Madam Tin. Kawan saya ini si Bakar mau buat rekaman di Serikat Yatim ini. Rekaman? Kamu ini dari stesen TV mana? Kami bukan dari stesen TV, Datin. Sebenarnya kami mau buat rekaman. Aku mau jadi penyanyi, Pak. Si Din suruh. Astaga. Patutlah si Tong tu pening. Begini, saya rasa kamu ini sudah kena tipu. Mana ada orang bernama Din di sini? Kalau begitu, kami sudah kena tipu lah ini, Datin. Syarikat saya ini ekspor sayuran ke luar negeri, bukannya syarikat rekaman. Hah? Kalau begini kena tipu sudah kita ini, Norman. Datin. Maaflah, Datin. Kami jalan dulu, Datin. Iyalah. Saya tengah orang yang muka serupa macam ayam berak kapur. Apa pasal ni? Sedih-sedih, ha? Bercakaplah, Perman. Alah, tambe. Kami kena tipu lagi, Wah. Ha? Tipu lagi? Ya. Ay, saya pun mana heran lah. Kawan sendiri boleh tipu. Iya. Apa boleh buat, tambe? Tiada lagi buat kerja apa-apa sekarang. Nih, apa mah susah-susah. Tambe ada sini. Sementara orang mah dapat kerja, kerjalah saya main restoran. Ah. Sekarang kami tidak kerja. Ah, itulah saya cakap, kerja sini. Kerja pun senang saja. Cuci pinggan sikit, sapu lantai sikit. Boleh kan? Gaji besar kata dia. Besar itu besarlah, tapi tak berapa besarlah. Ah, apa punya orang. Dua kawan lah tu. Kenal, kenal, kenal. Ramli, ni dua orang serupa macam saya punya adik tau. Nama dia Parman. Ini Bakar Sumbit. Dekat sini dia orang selalu kena tipu sajalah. Bantu sama dia orang lah. Ah, boleh kan? Nih, nanti dia apa-apa cakap orang dengar tau. Nih Ramli, abang ada sedikit kerja saya pikir ya. Okay. Dengar tau. Ah. Apa kan yang kurang kena tipu? Begini, Pak Saudara. Aku ini dari kampung. Aku mau jadi penyanyi. Tapi aku kena tipu. Itulah. Lain kali, kalau tak kenal dengan orang betul-betul, jangan mudah percaya. Beginilah. Aku pun rasa simpati dengan korang. Aku boleh tolong, tapi bukan di sini. Jadi di mana? Di Kuala Lumpur. Hei, Kuala Lumpur lah ni. Kan? Wih, demam kau ni. Ini kota Kinabalu lah, Dol. Kau tahu kami datang dari jauh pergi sini, pergi Kuala Lumpur ni. Kau bilang kota Kinabalu. Hei, Perman. Dia nak percaya, dia kan Kuala Lumpur kan? Ya, Kuala Lumpur lah ni. Hei, kau ini. Kalau korang berdua tak percaya, aku pergi tanya mama tu. Tapi... ini kad saya. Bila sampai KL, telefon. Betul lah. Ini bukan KL. Itulah kau, Perman. Ini baru kota Kinabalu, ini Perman. Hei, kau ini. Kau bilang KL, 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 KL. Ini baru KK, 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 kau tahu, KK. Ntar, jam berapa kau terbang? Sekejap lagi lah barangkali. Aku terhutang budi lah sama si Tambi itu. Walaupun dia bangsa asing, dia boleh membantu aku kasih pinjam duit. Kalau enggak, aku enggak rasa aku punya cita-cita sebagai penyanyi tercapai. Aku tidak dapat bantu kau bapaknya, Bakar. Ya. Cuma aku mengharapkan semoga kau dalam perjalanan ke KL nanti kau akan berjaya dengan cita-citamu itu. Ya. Terima kasih, Perman.
Kau jagalah dirimu baik-baik. Senang ramai-ramai ketika sama bergotong royong, jadi amalan hidup sekampung. Oh, orang Banjar kami perubuan dulu, membangunkan kami hai orang kampung. Ini amanat dari kampung. Kampung memang pemalu, punya sikap rendah diri. Kurang bandar terlukan, sedarkan mereka jangan begini. Intai kami walau sebentar, seandai Alpa mungkin kan sedar. Mulilah gulung di keluar-keluar, hidup di kampung yang ala kadar. Sun.